Selamat sore, kembali lagi dengan saya Ruli, peradaban Sultan dari Stasiun Aja. Di kali ini saya coba mau menjelaskan cara penggunaan mesin cuci kronologi. Seperti apa cara penggunaannya? Baik, mari kita ke cara yang utama, yang paling pertama. Oke, setelah dibuka mesin cuci ini dari kerdusnya, nah itu kita akan melakukan pemasangan. Yang akan dilakukan terlebih dahulu dalam hal pemasangan, kita utamakan kita membuka segel si tabung mesin cuci kronologi. Seperti apa? Segelnya seperti ini. Segelnya. Ini di sini ada 4 segel yang dipasang di mesin cuci kronologi ini. Hampir semua merek sama, mau Toshiba atau merek yang lain, dia punya segel si tabungnya gitu. Ada 4. Nah, sebelum digunakan, pastinya ini harus dilepas terlebih dahulu dari mesin cucinya, supaya pada saat misalkan pada saat proses pencucian atau menggunakan mesin cuci ini tidak rontak mesin cuci ini, jadi akan menimbulkan getaran yang tinggi. Nah, oke, setelah dibuka si tabung ini. Oh ya, untuk cara bukanya di sini juga sudah disiapkan dari mesin cucinya ini pakai penjepas seperti ini. Nah, setelah dibuka, kita si lubang bautnya itu kita punya dengan cover seperti ini. Jadi supaya nggak ada kotoran atau misalkan tikus atau cicak bisa masuk. Nah, kita tutup dengan 4 cover ini. Nah, setelah itu barulah kita pasang si selang mesin cucinya. Nah, di sini kan ada 2 ujung ini ya. Nah, ini untuk ujung water inletnya masuk ke sini. Seperti ini. Nah, ini untuk ujung buat ke mesin cuci. Nah, untuk yang ini dia untuk masuk ke keran. Oke, setelah ini barulah kita mulai ke tahap pencucian. Oke, sebelum kita memulai ke tahap pencucian, kan dulu ini ada box deterjen seperti ini. Dia untuk di merek Toshiba itu ada 2 tempat deterjen, yang satu untuk pencucian pertama dan yang satu lagi untuk pencucian kedua. Nah, yang tengah ini untuk tempat pewangi, soap toner, soap clean atau misalkan apalah mereknya. Nah, setelah itu dimasukkan deterjen. Nah, barulah pakaian coba kita masukkan sesuai dengan kapasitasnya ya pastinya ya.